Yo, halo cuy. Jadi kali ini kita akan mereview addon Ultraman Op yang sudah diupdate sama developernya yaitu Terra Dizzy ya cuy. Sekarang ada from baru. Nama fromnya itu adalah Emirium Slugger, Zependen, sama Trinity-nya ini katanya kita bisa pakai armor ya cuy. Dan di sini kita juga bisa berubah jadi juggler pakai Jashin Blade, bisa berubah jadi Op Origin, Op Origin Saga, sama berubah menjadi Zependen. Oke, yang pertama kita akan pakai Orb Ring dulu cuy. Aku ingin berubah menjadi Ultraman Orb Emirium Slugger 7-0. Oke, Boboiboy. Oke, Boboiboy. Dia akan berubah jadi Ultraman. Malah makan apa itu, boy? Berubah dulu, Boboiboy. Jadi Emirium Slugger, Boboiboy. Oke, cuy. Aku akan melihat Boboiboy menjadi Emirium Slugger cuy. Awas, Gingga. Jangan di situ, Gingga. Oke ya, dia akan berubah. Bisa nggak? Jongkok dulu kalau gak bisa, jongkok, habis itu berdiri lagi. Cuy, dia sedang bingung cuy. Dia akan berubah menjadi Emirium Slugga Seven San. Seven Zero San. Oke ya cuy. Chikaido Yamino Chikara Wokai Simas. Oke cuy, dia akan berubah jadi Emirium Slugger. Oh itu dia cuy perubahannya. Ultraman Orb Emirium Slugger. Itu dia cuy Emirium Slugger. Ya udah jadi Emirium Slugger. Sekarang waktunya si Gingga akan menjadi Op Origin Saga. Pakai kaliber Gingga. Oke cuy, dia akan pakai kaliber cuy. Oke, dia akan berubah. Ininya dilepas dong. Ininya nggak dilepas gak bisa. Oke, langsung berubah Gingga. Wow, Ultraman Orb Origin Saga ya cuy. Sekarang setelah itu langsung diserang boy sama Boboiboy boy. Tapi dia kuat cuy. Oke ya, sekarang aku akan berubah jadi Trinity cuy. Ini Trinity-nya katanya lebih bagus cuy. Oke, aku akan berubah. Wah, Gingga Victory San. Ultraman Victory Exon. Ultraman X. Aku meminjam 3 kekuatan cahaya. Wow, langsung di kayak gitu cuy, mirip kayak di filmnya. Bergabung cuy. Jadi ya cuy, ini dia Trinity Fusion-nya. Waduh, hari udah mau si mau malam, boy. Bentar, boy. Oh, udah raja semua. Tolong cerain dulu Boboiboy, tolong Boboiboy. Orb Slicer-nya. Ini gimana ini armornya, cuy? Bentar aku cari armornya dulu. Katanya ada armor. Mana ini armornya? Oh, cara pakai armornya gimana ini, cuy? Pakai armor. Coba aku pakai si X. X-nya mana? Ini ada gak ada Gomora, cuy. Aku lupa cuy cara pakai armornya gimana cuy. Coba. Aku akan pakai armornya yaitu Ultraman X ya. Ini pak, coba X. Bisa gak? Ya gak bisa woi. Lupa aku cuy ini bisa pakai armor aslinya cuy. Mana ini pakai armornya? Adanya pendant doang. Adanya si pendant doang cuy. Pak gak bisa ya? Aku harus nonton video tutorialnya kayaknya cuy. Aku harus nonton video tutorialnya ya. Coba kekuatanmu apa aja Boboiboy sama Gingga. Coba ditunjukin. Kita akan lihat kekuatannya si Boboiboy. Dia melempar slugger-slugger kayak gitu cuy. Sementara kekuatannya. Gingga berubah jadi manusia biasa lagi. Oke Gingga, lihat Gingga. Aku mau lihat kekuatannya si Origin Saga cuy. Origin Saga kekuatannya kayak gimana Origin Saga. Keluarkan Origin Saga. Wow, Boboiboy menyerang itu cuy. Boboiboy menyerang apa itu tornado-tornado kayak gitu ya cuy. Menyerang tornado-tornado kayak gitu ya cuy. Coba armornya gimana sih cara ngambil armornya cuy. Bentar aku mau ambil armornya. Oh kayak gini habis itu. Setelah kayak gini. Oke dia udah berubah. Oke. Bentar aku mau lihat dulu cuy pertarungan antara Origin Saga. Loh kok bisa gitu woy.
Kok bisa gitu cuy? Bentar cuy, aku bingung cuy. Oh alah, kita harus jongkok rupanya. Oke, aku akan jongkok ya. 1, 2, 3. Wow, pukulan cus. Tuh kan, kita langsung muncul pukulannya cuy. Wow, ini buat pukul enak ini cuy. Tapi kita gak survival ya. Coba buat pukul ini langsung meninggal gak? Langsung meninggal woy. Spawn lagi villainnya. Mana? Boom. Wow, langsung meninggal cuy. Wow, pukulannya sakit sekali ya cuy. Langsung meninggal semua. Coba aku akan pakai yang lainnya cuy. Nah, aku akan pakai Gomora armor ya cuy. 1, 2, 3. Wow, kita udah pakai Gomora armor cuy. Wah, ini keren banget loh cuy. Tuh. Wow, kan ini keren banget loh. Boboiboy, coba jadi juggler Boboiboy. Boboiboy akan berubah jadi juggler pakai Jacin Blade cuy. Jacin Blade-nya dipakai Boboiboy. Jacin Blade ini Boboiboy. Oke cuy, Boboiboy akan berubah ini loh, Jacin Blade. Oke, Boboiboy akan berubah menjadi Juglus Juggler. Ayo Juglus Juggler. Oke cuy, dia akan berubah menjadi Juglus Juggler cuy. Kita lihat cuy, seperti gimana. Oke, dia akan berubah. Gak bisa kah? Wah, gak bisa, berarti jadi Zependen aja. Jadi Zependen aja Boboiboy. Wow, jadi Juggler woy. Akhirnya Juggler muncul cuy. Akhirnya Juggler muncul di addon ini ya. Waduh, menakutkan sekali wajahnya cuy. Lihat. Wah, ngemot-ngemot kayak gitu si Juggler ya. Kalau dia berubah jadi itu, aku akan berubah jadi Origin Saga. Ayo Origin, bentar aku lepas dulu cuy. Aku akan melepas ini dan berubah jadi Origin Saga. Origin. Oh, masih cooldown kah? Kayaknya masih cooldown cuy, belum bisa berubah lagi nih. Kayaknya masih cooldown ya cuy. Atau aku berubah jadi ini aja cuy. Berubah jadi Ultraman. Oh, juggler ini pakai drag ring. Bisa nggak? Coba aku akan pakai Independent. Bentar cuy, Independent. Kayak gimana perubahannya si Independent? Zeton. Terus sama Pandon. Oke, kita berubah kayak gimana? Skyno Yamino, aku meminjam kekuatan kegelapan. Dorodot. Wow. Bentuknya kayak gini woy, gede banget cuy. Kita jadi kaiju woy. Jurusnya kayak gimana kaijunya? Ini kulepas dulu. Trinity-nya udah aku review soalnya. Jurusnya kayak gimana? Woy, langsung meninggal. Satu kali serang langsung meninggal cuy. Wow, juggler berubah juga woy. Ini kayak di filmnya cuy. Woy, ngebug. Ngebug woy. Jugglernya kepalanya masih kelihatan ya. Kok kalibernya nggak bisa dipasang sih cuy? Ini cara berubah pakai kalibernya gimana ini cuy? Tadi aku bisa loh. Sekarang kok nggak bisa ya cuy? Nice, Origin. Sini kau juggler. Aku akan mengalahkanmu juggler. Opring. Op bumerang. Superior orb. Kebal dia cuy. Bahkan glow. Oh hilang. Lu bisa teleportasi dia cuy. Loh. Oh, kuat sekali kau juggler, bisa teleportasi. Weh. Bisa keluarkan shield juga lo cuy. Tuh, bisa keluarkan shield juga ya. Memang pembuat addonnya ini memang keren sekali cuy. Pembuat addonnya ini memang GG gaming sekali ya cuy tuh. Sampai juggler pun mengangguk-ngangguk cuy lihatnya cuy. Gingga, kamu berubah jadi apa Gingga? Gingga gak berubah jadi apa-apa dia cuy. Gingga gak berubah jadi apa-apa. Ini serang dulu. Kayaknya kita harus pakai mode survival ini enak kayaknya cuy. Tapi aku gak bisa ini. Loh, bisa ngemot woy. Kaiju pun bisa ngemot ya cuy. Coba kamu lawan ini aja. Kamu lawan. Lawan yang kuat siapa yang kuat? Ravenger ya. Coba juggler, lawan Ravenger ini kau bisa menang gak juggler? Oke cuy, juggler akan melawan Ravenger cuy. Juggler akan melawan Ravenger. Menang siapa cuy?
Pertarungan juggler melawan para Ravenger. Siapakah yang akan menang? Wow, siapa yang akan menang cuy? Saling serang, sengit sekali cuy. Saling serang. Menang juggler ya cuy. Ya udah gitu aja cuy, addon dari Ultraman Op terbarunya. Kalau kalian mau download langsung cek channel developernya ya cuy. Ya udah gitu aja, jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar channel aku makin banyak. Sekolah bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah. Keren addonnya.